Oke, teman-teman semua, selamat datang di Microsoft Flight Simulator 2020 dan hari ini ya kita akan menerbangkan pesawat Emirates dari Surabaya ya menuju Australia Sydney dengan menggunakan Boeing 747 ya seri Emirates Liveries. Dan inilah dia pemandangan dari atas Bandara Juanda, Surabaya. Selamat menikmati. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Microsoft Flight Simulator 2020. Dan hari ini kita akan melakukan IFR Flight ya dengan Master Plan Flight dari Surabaya menuju Australia dengan pesawat andalan kita hari ini yaitu Boeing 747 dengan liveries Emirates teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita sudah mengatur ya rute perjalanannya. Jadi kalau teman-teman ingin memulai dengan Master Plan, yang Anda harus lakukan pertama adalah mengatur arus perjalanan. Yang pertama, nah di sini ya, Juanda dengan kode WARR gate 114 ya. Jadi kita mulai dari depan. Terus kemudian dengan runway nomor 10, kita akan mulai terbang di sana dan akan terus sampai ke Australia di Sydney di International Airport Kingsford Smith ya, International Airport. Dan teman-teman semua, kita akan berangkat dari jam agak sore-sore ya, biar kita bisa lihat pemandangan di atas awan sore-sore gimana. Dan kita harus set di sini IFF-nya High Altitude Airways sehingga nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini navlog-nya. Jadi ketinggian maksimum nanti 43.000 kaki. Oke, teman-teman semua, tanpa basa-basi kita akan langsung mulai saja. Tidak sabar ya, udah lama kita nggak terbang ya, perjalanan jauh. Jadi ini cocok buat teman-teman yang baru mau memulai. Gimana sih flight plan dan apa sih prosedur yang harus dilakukan? Dan ketika teman-teman mau memulai dari gate atau mulai bukan langsung terbang, ya harus di-set terlebih dahulu. Gate berapa, terus kemudian runway berapa, nah itu harus di-set dulu. Kalau nggak akan bisa. Dan jangan di-set langsung dari runway teman-teman semua, karena nanti dia akan langsung meluncur atau kalau nggak dia malah langsung nabrak teman-teman semua. Oke, okay? Inilah pesawat kita Boeing 747-8 Intercontinental Emirates dengan kecepatan maksimum 493 knots dan ketinggian maksimum 43.000 kaki. Ya, mari kita sama-sama melihat seperti apa ya memulainya, dan teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara memulai yang tepat untuk memainkan Microsoft Flight Simulator 2020 ini. Oke, nah kita akan langsung mulai saja untuk tampilkan checklistnya. Kita atur dulu ya teman-teman ya, checklistnya kita taruh di bawah di sini, dan kemudian kita akan buka untuk ATC-nya di sebelah sini, kita taruhnya ya. Di-set dulu yang bagus ya teman-teman ya. Dan kemudian kita akan langsung mulai saja. Kalau pengen teman-teman pengen lihat kondisinya ini di dalam kokpitnya, gelap. Kenapa? Karena memang belum dinyalakan teman-teman. Belum nyala ini ya. Oke, okay. Before starting engine, kita akan buka dulu battery switch, kita evaluation. Battery switch on. Yes. Standby power selector. Standby power selector auto. Nah, ini kita nggak kelihatan nih. Auto. Nah, udah nyala tuh. External power. On if available. Terang. APU selector. Start dan on. APU gen switch kita nyalakan on. Oke, okay, sambil kita menunggu APU startingnya, teman-teman semua. Nah, ini pesawat kita ya. Luar biasa, ini liveriesnya, teman-teman semua.
Dan kalau misalkan kita pengen lihat lebih dekat, nah ini kondisinya. Mantap ya. Oke. Sambil kita menunggu ya. Ini karena kita penerbangan malam, kita akan naikkan dulu penumpang-penumpangnya dan juga kita persiapkan makanan-makanannya dan juga bagasi-bagasinya. Ini pilotnya pilot ganteng dan ajaib. Nah, oke. Okay. Pertama kita masukkan jetway connection supaya penumpangnya bisa masuk. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat dengan nomor penerbangan 8. Keren ya, teman-teman ya. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 10. Okay. Terima kasih. Nah, terus kemudian kita akan persiapkan untuk fuel supply. Fuel supply karena perjalanan jauh, teman-teman, kita harus isi agak penuh ya. Wah, ini agak kebalik-balik dikit liverisnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini fuelnya ya. Terus kemudian power supply kita masukin. Yes, langsung. Ini tukang cek listriknya nih. Oke. Okay. Terus kemudian bagasi service. Nah, ini bagasi service. Nah, bagasinya udah mulai masuk. Dan yang terakhir, jangan lupa makanannya. Ini makanannya nih. Akan masuk ke sini, teman-teman semua. Oke. Persiapan kita perfecto. Oke. Kita akan tutup dulu yang ini dan kita akan lanjut dengan bagian yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, epigenesis sudah fuel pumps. Wah, ini banyak yang harus tekan nih. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, okay, sudah selesai. Beacon. Beacon ini harus di-on-kan. Jadi, on-nya di mana ya? On. Selesai. Terus kemudian kita starting engine. Thrust lever, kita evaluation juga. Idle. Engine 4 start switch. Oke. Pull. Ini kita pull. Engine 4 fuel control switch. Run. Run. Yes. ICUS. Kita tinggal tick Mine. Item. Engines 1, 2, 3. Engine 1, 2, 3. Kita tick 1, 2, 3. Terus kemudian di bagian bawah. Nah ini teman-teman harus ini ya. Lihat prosedur yang ada arahnya itu loh. Ya. Eh, sebentar. Mana? Nah ini. Ah ini dia nih. Ya, engine 1, 2, 3. 1, 2, 3. Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha with Golf ready to taxi IFR. Repeat procedure. Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha. Selesai, teman-teman semua. After starting engine, sekarang kita mulai APU selector. APU selector. Off. Dan yang terakhir adalah light. Taxi away Bravo Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha. Lights. Nah, sekarang ini lampunya nih, kita harus nyalakan semua. On. Ya. Dan ini on. Selesai. Finish. Oke. Okay? Nah, sekarang kita harus lakukan apa nih, teman-teman semua? Kita harus tutup dulu ini jendelanya dan kemudian kita lihat nih. Ini semua sudah selesai kan? Oke, okay, kita mulai ya teman-teman ya. Ground service, kita request pushback. Ini disconnection dulu untuk penumpang-penumpangnya. Kayaknya sudah terisi penuh ya. Apalagi ini juga sudah panggilan terakhir ya. Jadi, oke, okay, kita sudah masuk semua? Sudah kan? Mantap. Oke, okay. Wah, ini keren banget.
sore-sore ya. Kayaknya ini agak sedikit kemalaman. Ya. Jadi, kita akan sorein dikit lagi, sedikit lagi. Ngaturnya tuh dari sini, teman-teman semua. Weather ini ya, kita atur di sini. Sorein dikit. Ya, kayak gini cukup. Coba lihat. Ini bagus ini. Sorenya pas nih. Nah, biarkan pushback yang mendorong kita hingga ke bagian belakang, teman-teman semua, ya. Jadi nanti kita akan mundur, terus kemudian kita akan pergi sampai ke sana. Nah, itu dia akhirnya. Dan inilah dia Bandara Juanda. Terminal, ini kalau nggak salah terminal 1A ya kayaknya ya. Dan pesawat kita paling gede ini, teman-teman. Mantap ya. Oke. Mau keliling-keliling bandara nggak? Sambil nunggu pushback-nya mendorong kita. Mau, Bang Rian? Mau, bro? Oke, kita keliling-keliling ya kan? Saya ini membaca suara hatinya, teman-teman. Ini parkiran mobil-mobilnya. Ini persis tidak ada. Benar dah ini. 1A, ini 2AB, dan ini terminal 3 kalau nggak salah ya. Mantap banget. Sip. Inilah kota Surabaya. Cakep. Oke, kita akan kembali ke pesawat kita. Ini kok ada yang bentuk huruf gini ya? Bagus, bagus, mantap. Mantap ya, teman-teman ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat. Ladies and gentlemen, welcome on board. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silakan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Ini bagian gear, teman-teman semua, ini bagian gearnya ya. Ini bagian pantat pesawatnya. مرحبا بكم مع علامتني هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات. يرجى الآن إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. يرجى وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزائن العلوية أو وضعها أسفل المقعد الذي أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط ولفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر لإزعاجك إذا أردت النوم أثناء الرحلة. يجب إغلاق الحواسيب المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط. بعد الإقلاع سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. عند الحاجة
ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائياً من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لبدء تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولاً ثم ساعد الآخرين على ارتدائه. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى التمسك جيداً بظهر المقعد الذي أمامك أو أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل بقوة. يمكنك أيضاً نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للرضع والأطفال. يرجى التوقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ على متن طائرة بوينغ 777-300. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. لتذكر تعليمات السلامة لهذه الطائرة يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. By now, your tray table, TV screen, and footrest should be folded away. Your window blinds open, and your seat in the upright position. Baggage, including laptops, should be stowed in the overhead lockers, or use the space under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. If you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this may damage the phone and its battery. It is illegal to smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. If necessary, oxygen masks will appear from the cabin. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. In the unlikely event of an emergency landing, please brace yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. Are you ready? The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. To remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Ada pesawat. Pasti nggak pakai master flight ini. Waduh, dia
terbangnya di atas kita. Dasar. Waduh. Untung nggak nabrak kita. Oke, teman-teman semua, ya. Are you ready? Let's get it on. Kita libas pesawat kecil itu ya, teman-teman ya. Wah. Ayo, kalau kamu nggak seger, ngapain dia berhenti di situ? Waduh, kita tabrak. Aduh, malah berhenti di situ lagi. Aduh, dasar kamu pesawat kecil ya. Yes, kita sudah terbang lepas landas, teman-teman semua. Wush, mantap ya. Mantap nih teman-teman. Kita naikkan gearnya. Dan kita diminta untuk naik ke 13.000 kaki. Kita tarik pesawatnya dan kita keluarkan mapnya. Nah, ini kita map ini penting teman-teman semua supaya arahnya kita nih benar ya. Oke. Wah, hari ini lucu banget. Ada pesawat yang tiba-tiba ada di runway kita aja padahal kita udah clearance loh. Ternyata kalau asli udah tabrak. Tapi karena ini simulator ya sudah. Wah, keren ya teman-teman ya. Kita harus naik sampai ke 13.000 kaki, jadi bersabar ya. Ini baru 3.000 kaki. Dan arah pesawat kita masih sesuai dengan ISR. Selurus dengan garis merah ya. Oke. Okay. Aman? Hai, co-pilot. Aman? Yes, Cap. Aman, Cap. Mantap, Cap. Biasanya gitu. Oke. Okay. Kiri kanan, kiri kanan. Oke. Okay. Nah, terus naik sudah mencapai 4.500 kaki. Agak sedikit belok. Wah. Cakep toh kalau sore-sore berangkatnya. Terbang sedikit agak ke kiri, ke kanan. Coba kita lihat. Nah, ini kita akan sampai ke mana nih? Banyak tempat nih teman-teman semua. Ya, perjalanan kita bakal panjang nih. Oke. Sudah 5.000 kaki. Kecepatan kita masih bagus, 160 knots. Oke. Tetap lanjut. Nah, bagus ini udah. Udah stabil. Udah naik ke 6.300 kaki. Mantap teman-teman semua ya. Sudah oke banget. This is our flight to Sydney. Yuk kita lihat-lihat. Cakep banget pemandangannya. Wow.
super. Magnificent. Kita agak sedikit melenceng. Itu kalau kita nggak lihat benar-benar melenceng lah kita. Oke, sedikit lagi kita akan sampai ke 11.000 kaki dan maksimum kita hanya diizinkan sampai ke 13.000 kaki sesuai dengan air flight-nya, teman-teman. Oke, ini kayaknya sudah pas nih. Ya. Oke, udah mulai lurus. Sip. Istimewa. Perfect. Perfect. Perjalanan kita perfect. Itu bandaranya masih ternyata baru. Jaraknya berapa lama nih? Aduh, baru sedikit. Sedangkan perjalanan kita jauh banget nih. Terus. Aduh, jauh banget nih. Ya. Oke, kita kemudian sekarang diminta untuk naik ke 21.000 kaki. Kita ikutin aja 21.000 kaki. Ya, sambil menikmati aja pemandangannya, teman-teman semua ya. Terus naik sampai 21.000 kaki. Aman. Cakep ya teman-teman ya. Wih, keren banget nih. Kita melintasi pulau demi pulau dan kita akan menuju ke Sydney, Australia ya. Very beautiful. Memang kalau di udara tuh cakep ya teman-teman ya. Enak banget. Oke, teman-teman semua, kita sekarang sedang berada di ketinggian 44.000 kaki. Gelap, nggak kelihatan apa-apa, ya. Dan bulan juga belum bersinar penuh, jadi kita keluarkan dulu bulannya. Aduh, hai bulan. Mana bulannya udah penuh belum nih? Waduh, bulannya nggak penuh. Karena tanggal 19 sih ya. Nggak kelihatan apa-apa nih teman-teman semua. Ya beginilah kalau terbang malam ya. Bentar, apakah kita bisa light-nya? Bisa kita keluarkan light-nya yang mana ya? Kayaknya di sini deh.
Center Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha is type Boeing B-748. Request flight following. Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha Bali Center. Squawk 7452. Oke, teman-teman, ya, jadi karena ini agak malam, nggak kelihatan apa-apa, ya, jadi kita akan langsung saja ke daerah-daerah pendaratan. Wah, masih jauh. Oke? Baik, teman-teman semua, ya, setelah melewati kegelapan malam, kita bertemu lagi dengan pagi dan siang hari, ya. Dan kita sekarang sedang berada di ketinggian jelajah 13.000 kaki dan kita akan turun sedikit demi sedikit karena bandaranya sudah mau sampai, teman-teman semua, ya. Jadi mungkin akan makan waktu sekitar beberapa jam, tapi kita akan skip saja perjalanan kita. Sangat indah, sangat cakep karena kita sudah berada di benua Australia. Very beautiful, the sky is beautiful, everything is beautiful. Wah, keren nih, teman-teman. Ya, dan kita akan approach descent atau turun. Siap-siap, kita akan mendarat. Oke, teman-teman semua, kita akan segera mendarat di Kingswood International Airport yang ada di Sydney dan kita akan segera turunkan gearnya kita. Dan semoga kita bisa mendarat dengan selamat, ya, teman-teman semua. Karena landasan pacu kita tertutup awan nih di depan nih. Jadi kita akan mendarat dengan ketepatan yang cukup tinggi. Dan kita akan menembus awan ini. Waduh, luar biasa, ya. Kalau pendaratan tuh paling repot, teman-teman semua, karena kadang kita nggak bisa melihat landasan pacunya. Nah, itu baru keluar tuh. Ini benar-benar hanya pilot asli aja nih yang bisa nih. Selain Ryan Beyond Sky. Ya. Oke. Oh, itu dia landasannya kita, ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah lurus, ya, dengan landasannya. Semoga kita bisa mendarat dengan baik, ya, teman-teman, ya. Oke. Kita harus luruskan sedikit lagi. Ya. Oke, teman-teman semua, ya. Kita sudah mendarat dengan baik di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney, teman-teman semua. Dan kita akan parkirkan pesawat kita, ya, di runway yang sudah disiapkan. Oke, sambil kita cek, teman-teman semua, untuk ATC, akhirnya kita mendarat dengan selamat, teman-teman semua, ya. Dan akhirnya kita bisa sampai di Sydney, Australia. Dan untuk video selanjutnya, nanti kita akan berkeliling di kota ini, teman-teman semua, dan kita akan melihat berbagai macam landmark dan juga tempat-tempat yang menarik. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah menikmati video ini. Jangan lupa, teman-teman semua, subscribe, like, and share. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you! Bye-bye!
seat ground Edwards Romeo Bravo Sierra Alpha. Could you please send a fuel truck? Edwards Romeo Bravo Sierra Alpha, a fuel truck is on the road. Sydney Ground Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, could you please connect the jetway to the aircraft? Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, the jetway is going to be connected. Sydney Ground Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, could you please send the baggage? Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, baggage is on the way. Sydney Ground Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, could you please send the catering truck? Emirates Romeo Bravo Sierra Alpha, the catering truck is on the road.